Jabatan Perikanan Malaysia membelanjakan RM3 juta dengan melabuhkan 212 tukun tiruan jenis konservasi dan rekreasi di kawasan pesisir pantai Kelantan melibatkan Kota Baru, Tumpat, Bacuk dan Pasir Putih bermula 2007 lalu sehingga hari ini. Timbalan Menteri Pertanian II, Datuk Dr. Nik Mohamad Zawawi Salleh berkata, tukun tiruan yang diperbuat daripada struktur binaan konkrit mampu membangunkan semula biodiversiti hidupan laut sekaligus membantu meningkatkan pendapatan nelayan di Zon B sekitar 8 km dari pesisir pantai. Menurutnya, pembinaan tukun itu mengguna pakai piawai yang ditetapkan di bawah garis panduan United Nations Environmental Programme, UNEP. Nik Mohamad Zawawi memberitahu Jabatan Perikanan Malaysia akan membina, melaksanakan program dan melabuhkan tukun tiruan ke seluruh perairan perikanan secara berterusan pada masa akan datang. Katanya hal ini bertujuan memastikan sumber perikanan sentiasa mampan dan menjamin sekuriti makanan negara. Jaya menurunkan 7 buah tukun di perairan negeri Kelantan, iaitulah di kawasan Tok Bali dan Semerok. Di mana tukun yang kita labuhkan pada hari ini iaitulah yang jenis konservasi. Kita ada 2 jenis tukun, yang pertamanya rekreasi dan yang keduanya konservasi. Tukun ini dia ada peranan dia sendiri. Tukun pada hari ini iaitulah tukun untuk pembiakan ikan dan untuk masyarakat nelayan ini memancing di kawasan tersebut. Setakat ini di kawasan Pasir Putih saja daripada sejarah 2007 kita melabuhkan tukung sehingga kepada hari ini menelan belanja sebanyak RM3 juta.